Oke teman-teman, hari ini kita berada di salah satu tempat yang ada di Kelungkung teman-teman. Kali ini kita akan nge-vlog melihat-lihat salah satu pameran yang diselenggarakan di Taman Kota Kelungkung teman-teman. Dan hari ini sekitar jam 4 admin di sini teman-teman. Dan sekarang admin akan ajak teman-teman melihat persiapan pameran di kota ini, di Kabupaten Kelungkung. Apa saja sih persiapan-persiapan yang dilakukan teman-teman. Jadi kita berkunjung ke sini melihat teman-teman bermain di sini teman-teman. Ini adalah salah satu taman area di mana taman ini juga digunakan sebagai tempat olahraga teman-teman. Hari ini sekitar jam 4 tapi belum ramai ya teman-teman. Nanti sekitar jam 5 ke depan teman-teman pasti tempat ini akan ramai ya. Berhubung sekarang diselenggarakannya pameran dengan tema pendidikan teman-teman, dalam rangka memperingati HUT ke-77 PGRI teman-teman. Di sini sangat pemandangan di sini sangat indah teman-teman. Ini adalah taman rekreasi. Oke. Di dalam sana banyak lagi mempersiapkan stand-stand atau menghias teman-teman. Nah, nanti admin akan ajak masuk ke sana teman-teman, melihat-lihat persiapan yang dilakukan untuk menyambut pergelaran pameran dalam rangka HUT ke-77 PGRI teman-teman di Kabupaten Kelungkung ini. Oke, kita akan coba masuk teman-teman. Melihat apa saja yang ada di dalam sana. Kita akan lihat sekarang. Sekarang cuaca lagi mendung teman-teman. Di depan kita terlihat sangat tebal ya mendung di sana. Oke. Wow, lapangannya di sini sangat hijau sekali teman-teman. Seperti lapangan di luar negeri, hijau sekali. Oke, kita akan coba lihat teman-teman. Di sini masih melakukan setup persiapan pameran di taman ini. Oke, banyak hiasan-hiasan ornamen Bali teman-teman. Banyak stand-stand yang diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kelungkung teman-teman. Di sini ke arah timur lalu putar balik. Para siswa dan guru-guru ataupun orang-orang yang lagi mendekor stand-stand mereka teman-teman.
Oke, kita akan coba lihat di sini lagi masang angkul-angkul yang terbuat dari styrofoam atau gayor. Oke. Ini akan dibuka malam nanti mungkin teman-teman. Untuk pembukaannya sekarang lagi melakukan siapa atau repair persiapan. Oke, terlihat seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Hiasan di setiap stand-stand. Oke, kita akan coba lihat di sebelah baratnya teman-teman. Ini di sini lagi ramai ya sekarang. Ini semua temanya tentang pendidikan teman-teman. Oke. Di sana ada menarik teman-teman. Coba lihat di sebelah yang paling pojok teman-teman. Oke. Nah, di situ ada barong teman-teman. Ini yang paling menarik ya, paling besar. Dan ornamennya sangat menonjol sekali. Oke. Ini para guru lagi berfoto teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba masuk ya ke sana nanti. Kita lihat dari dekat dulu. Oke teman-teman, kita coba masuk ke dalam ya. Lihat apa saja yang dipajang atau dipamerkan di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini banyak ini adalah kerajinan-kerajinan ataupun lukisan juga ada di sini teman-teman. Semua yang menyangkut pendidikan dipajang di sana teman-teman. Oke. Pentas Bintang Pendidikan dalam rangka HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru teman-teman. Oke, itulah tadi teman-teman. Sini sangat luas ya. Coba kita akan keliling-keliling lagi teman-teman. Kita lihat di sebelah selatan
ada apa saja ya teman-teman. Di sini juga akan diselenggarakan beberapa hiburan juga teman-teman. Oke teman-teman, di sini para siswa ya lagi melakukan atau mendekor stand-stand mereka masing-masing teman-teman, dan juga para guru hadir ke sini. Ini diikuti oleh sekabupaten Klungkung ya teman-teman. Oke, di sini juga ada lagi set up dekorasi di salah satu stand teman-teman. Mereka lagi masang hiasan atau gayor. Aduh, backlight. Oke teman-teman, di sini semua yang menyangkut tentang pendidikan teman-teman ini di sini juga bisa dipamerkan ya. Oke. Mereka setiap stan-stan itu memiliki sendiri untuk menghias stan mereka ya, dibuat semenarik mungkin. Aduh, backlight nih kamera. Oke. Oke teman-teman, karena nasa sedikit, sekian dulu ya jalan-jalan hari ini teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video-video vlog, silakan dukung terus channel ini teman-teman. Next time kita akan nge-vlog ke tempat-tempat menarik di Bali ya teman-teman. Kita akan ajak jalan-jalan, lihat seni, hiburan, wisata dan lain-lain ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Next time kita akan ngobrol ke tempat lain. Oke, terima kasih teman-teman.